Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Salam sejahtera buat kita semua. Tidak bisa sebutkan satu persatu karena tidak mengurangi rasa hormat saya untuk kita semua. Mudah-mudahan malam hari ini semuanya sudah berkumpul di kediaman Bapak Muhammad Firman yang kebetulan beliau. Ya pula. Kita semua. Wabillahistain walaumurudin yawadin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, terutama nikmat Islam, nikmat Syawal Afiat, sehingga kita dapat berkumpul di kediaman saya dalam rangka rapat koordinasi dan konsolidasi akhir menjelang pemilihan tanggal 14 Februari tahun 2024 yang kurang lebih sekitar 14 hari lagi atau efektifnya 10 hari lagi karena masa kampanye kita akan berakhir di tanggal 10 Februari. Kalau hari ini tanggal 31 berarti tinggal 10 hari lagi kita bisa melakukan konsolidasi penguatan dukungan dan sudah kepada penguatan pemilih-pemilih kita menjelang pemilihan tanggal 14 nanti. Salawat serta salam semoga senantiasa selalu kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya termasuk kita semua hingga yaumil qiyamah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada koordinator RW 06 Bapak Suparman, juga kepada Pak Suparto, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir sebagai relawan tim pemenangan Muhammad Irman dari RW 06. Malam ini adalah sedikit dadakan, memang harusnya malam minggu yang akan datang. Cuman karena ada sebuah mekanisme aturan yang saya harus ikutin dari KPU. Jadi pertemuan malam ini sebenarnya pertemuan yang kita resmi ya, bukan pertemuan yang resmi. Ini dilaporkan ke Polres Tangerang, kemudian Bawaslu Tangerang, Polsek Cisoka, kemudian Panwaslu Kecamatan. Ya, beliau juga nanti mereka mungkin akan hadir ya untuk memantau kegiatan. Jadi itu aturan yang dibuat oleh KPU. Ya, minimal 1-3 kali pertemuan saya sebagai calon harus melakukan itu. Nah, untuk malamnya adalah malam yang pertama karena waktunya juga sudah mendesak. Saking sibuknya saya diingatin. Maka itulah yang datangnya dari saya secara pribadi yang banyak kekurangan dan kehilapan. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangan dan kehilapan, baik dari sisi tempat, jamuan, dan sebagainya. Saya mohon keikhlasan dan ketulusan. Ya, inilah yang menjadi modal kita di sampai dengan tanggal 14 Februari nanti. Sekali lagi semangat ya, saya titip ya, saya hanya menitipkan tujuan niat kita untuk kemaslahatan masyarakat luas. Hanya itu. Maka itulah yang datangnya dari saya secara pribadi yang banyak kekurangan dan kehilapan. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangan dan kehilapan, baik dari sisi tempat, jamuan, dan sebagainya. Saya mohon keikhlasan dan ketulusan ya, inilah yang menjadi modal kita di sampai dengan tanggal 14 Februari nanti. Sekali lagi semangat ya, saya titip ya, saya hanya menitipkan tujuan niat kita untuk kemaslahatan masyarakat. Terus lagi. Motonya apa tuh?
Oke. Siap. Terus mutar. Terus. Ayo bunyai maju. Terus. Yo ya, makasih Bu. Terus. Bet, satu paket bet, provinsi. Iya, udah. Lanjut, maju. Maju. Oke, Pak, diem dulu, Pak.